siang pemirsa. Ini saya mau cari kayu bakar ya. Ditemani oleh Pak Kepala Suku. Pak Kepala Suku Tagano, Pak. Yo, Pak Suku. Kepala Suku Tagano, Pak tau? Ya. Hormat. Pak Kepala Suku Tagano, Pak ya. Ini Pak Tius Wonda. Ya, ya. Mau nemenin saya cari kayu bakar di distrik Gubumi ya. Halo sopir, masyarakat ini kasih naik. Hormat. Ini banyak masyarakat yang mau ikut naik ini ternyata. Waduh. Cepat, yang mau naik cepat, yang mau naik, ayo. Cepat. Ma. Bantu Pak Suku. Bau. Sabar. Pelan-pelan. Enggak. Ya. Pegangan. Masyarakat ikut naik ke truk ya. Ini ya. Masyarakat distrik Gubumi habis belanja di mama-mama juga gitu ya. Ini yoga. Ikut naik ke ini ya. Kasih dalam aja, nanti jatuh kuenya. Nah, nanti jatuh. Maksudnya Kampung Gibaga ya. Kampung Gibaga sana itu. Itu Kampung Gibaga sana ya. Oh ternyata Mama turun juga? Hah? Yang turun siapa? Mama ya, Wonde.
Ayo, turun di atas sudah. Yang satu orang itu. Oh. Yo. Oke. Oke. Cabut. Mama-mama yang turun di Gibaga ya. Nah itu ya, turun dari mama itu. Lanjut lagi, Mas Sabir. Hormat. Tadi mama ini turun di kampung Gibaga ya. Oke. Kita lanjut lagi ke distrik Bumi. Yang tidak ada sinyal, tidak ada jaringan di sana ya. Mana kayunya? Ya, Bang. Sudah. Masih kater lagi? Sudah. Mana? Sudah masuk di tikungan. Iya. Om juga sama Om Waka. Iya. Naik motor dari Serahan. Yang punya, oh ini. Iya. Mbak ini motor. Tadi benar sama saya. Pak Waka sama Om juga ini ya di depan. Hormat. Ini gue naik. Rumah di mana? Rumahnya di mana? Ini kampung apa? Gibaga toh? Gibaga. Gibaga. Kampung Gibaga. Distrik Mioga. Mioga. Hormat. Kalau naik lain lagi. Iya lah, Pak Suku kan di Tegak Nomba. Woi. Pegangan, pegangan. Pegangan. Keplater mobil. Aduh. Itu mantap jam naik. Udah, aduh. Keplater mobil Pak Suku. Dia harus ancang-ancang dulu dari bawah lagi Pak Suku. Aduh, mobilnya enggak kuat nanjak dia. Hampir di atas itu, hampir terik lagi di situ. Iya. Dia harus cari ancang-ancang agak jauh. Tarik ya, nafas kembali lagi. Ya itu dia. Tarik nafas dulu baru go. Bapak pelap. Pasuk kita kan nomba. Yus Wonda. Benar. Menemani kita di siang hari ini dari Kayu Bakar. Aduh, keplater mobil. Naik lagi. Bisa. Bismillah. Oh. Ambil kanan kah? Ini lari sendiri. Ban belakang lari kiri. Lewat kanan gak bisa kah? Mobilnya mundur maning. Aduh. Ini boleh ini, kasih angkat ini boleh. Mana? Enggak. Mundur maning mobilnya, asem. Truknya mundur lagi ya. Banyak ada kecok lagi. Lari ya. Waduh. Ambil sektor kanan nggak bisa Om? Karena tidak bisa, dalam sekali. Nggak bisa. Waduh. Ada. Ada. Pokok-pokok.
Bismillah, bisa. Bismillah, ayo Pak Sopir. Kamu jago. Ayo Pak Sopir, lanjut. Terus. Go. Bisa. Terus. Terus. Aduh, merah-merah. Hah? Licin sih. Saya ambil cover dulu, Pak. Hah? Berat. Ambil berat. Oh, alah. Baik, turun semua dulu, Kak. Bisa. Iya, turun semua dulu kita. Iya. Kem dulu. Tidak mampu ya. Ini ya, karena jalannya masih kerikil ini. Kemarin habis hujan juga tadi malam. Jadi kita penumpangnya turun dulu ya. Nih Pak Soko juga turun. Turun dulu kita ya, padahal masih nanjak-tanjak terus ini ya, masih nanjak-nanjak terus ini padahal truknya nggak mampu naik . Dicoba tadi 3 kali mundur terus, ini jalannya jadi keplater terus truknya. Jadi dia mau ngambil ke base camp dulu untuk ngambil pemberat biar bisa naik ya. Ini jalannya tadi yang bikin nggak bisa naik truk. Nah, itu depannya titiknya ke sana ya. Itu titiknya apa di bawah sana ya. Kita udah di pertengahan nih, titik Gubumi. Udah hampir jembat kayunya, malah truknya nggak kuat nanjak. Loyo alias letoy truknya. Aduh, dia mundur dulu cari pemberat di base campnya. Hormat, kita tunggu sama-sama sini. Wak, 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 wak. Pemirsa, Pak Soko ternyata tadi cari kelapa hutan katanya. Bentuknya kayak nangka, kayak durian ya. Ya Pak Soko. Ya. Tapi ini ya, kalau begini kelapa tua, matam kelapa tua begitu. Tapi begini dimakan udah bisa? Bisa. Cuma lebih enak dibakar. Lebih enak dibakar. Oh. Daripada makan mendam begini. Iya. Kalau bakar itu aman. Iya, pemirsa. Pak Soko ternyata cari kelapa hutan. Bentuknya kayak nangka, kayak durian nih. Ya. Hah? Danak, buang ya lagi. Ini masih dimakan katanya bisa. Nah, Pak Soko sambil nunggu truk cari kelapa hutan dimakan itu. Lebih enak dibakar katanya. Nah, itu ya kelapa hutannya itu ya. Banyak di terdapat di dalam hutan sana itu ya. Nah, itu ya. Ada itu dia pokoknya bung sebun. Masih banyak di atas sana Pak Soko. Banyak. Itu sudah tua begitu ya? Hah? Sudah tua begitu ya? Sudah ditua ini. Oh, banyak banget ya kelapa hutannya. Tinggal kita pakai paran, kasih bersih ini. Ah. Kasih bersih baru bela, nah, bakar. Dia. Oh, harus dibakar dulu biar enak ya? Harus dibakar dulu. Hormat. Saya masih puasa jadi. Enak apa? Enak apa? Nah, itu ya. Pak Soko ternyata kalau masih di orang-orang panti kan kelapa tua tong. Iya. Nah, ini dia punya. Oh, begitu bentuknya tuanya. Ya? Coba maaf Pak Soko, sorry. Kemudian pisah dulu, coba pisah. Pakai gigi. Wah ya, nggak kuat nih, keras banget nih. Ini ya, pemirsa. Ah, itu melempe. Dalamnya itu. Yang dimakan, dalamnya ya. Iya, ini batoknya. Isinya batok kelapa ini ya. Iya. Ya. Keras banget nih. Kayak batok kelapa biasa itu, keras banget. Perlu dalamnya nanti ada putih-putihnya kayak kelapa dimakan itu ya. Orang pedatang semua pakai martelo ini. Iya, keras banget jadi. Cuma apa Soko? Ini bisa dipecah kah? Hah? Dalam kayak apa? Siapa yang lihat dalamnya? Ah, dalamnya ada ini. Mana? Ini. Yang bisa dimakan yang mana maksudnya? Maksudnya makan ini sudah. Maaf. Coba. Ini yang dimakan? Iya. Oh, ini ya dalamnya pemirsa, putih-putih ini ya. Minyak itu. Nah, ini ya pemirsa. Kelapa hutan dalamnya yang seperti ini. Kata Pak Soko bisa dimakan, mengandung minyak juga ya. Nah, ini kelapa ya. Hutan. Ini lebih tuanya ada ini. Ini istilahnya bahasa kita tuh kambil ini, ya, ini. Kambil kecil ini, kelapa hutan kecil ini. Nah, ini ya, ini yang dimakan. Kalau sudah tua itu nanti ini sudah ada punah ini jatuh sendiri. Ini kelapa hutan namanya. Kayak durian, kayak nangka juga. Ini adanya di distrik Niogaya Pak Soko. Distrik Niogaya kagak nampak perbatasan. Iya. Betul, yang di atas perbatasannya mana? Sama di Gubumi. Gubumi. Itu perbatasan di gunung itu. Masih di atas sana lagi ya? Masih di atas.
Ini Pak Suku lagi makan kelapa hutan tadi, petik di hutan itu ya. Ini lebih enak dibakar lagi, cuma ini enggak ada kayu. Lebih enak, enak apa ini? Enak. Enggak ada kayu jadi. Daging tapi kah begitu. Nah ini ya, dimakan itu aja bisa ini. Lihat ini, saya pakai batu, dia punya toki-toki, dia punya isinya. Keras ini. Banget ya. Nah itu ya. Toki-toki memang keras itu. Nah, dibakar lebih enak lagi sebetulnya ini. Ya, kita sambil menunggu toknya datang. Saya titip ini dulu buat padat ini. Apa? Titip buat padat ini. Ini sama-sama di tetangga itu. Iya. Oh, balik. Tunggu. Oh, saya titip ini. Di bawah ini. Mana? Pak di mana, Pak di? Ke rumah. Ya. Hah? Ya ke Japura. Enggak ke rumah. Di mana? Japura. Loh, enggak ada di sini toh? Iya, enggak ada. Jadi anak Pak Suku. Hutan itu coba kamu bakar baru. Iya. Pak Suku anaknya? Iya, anak saya. Oh, alah. Pak pulang ya? Pak pulang rumah. Iya. Kelapa hutan itu. Masih gantung saya di atas. Anak Pak Suku cari kubung hutan itu. Jauh banget mainnya dia, Pak Suku. Mainnya jauh banget dia. Apa? Mainnya jauh banget anaknya. Iya. Di tegakan ombak mainnya di gubuk misalnya mama yuk jauh banget deh luar biasa semangat ya Pak Suku semangat ya semangat hormat Pak Suku kenal sama ini Pak Joiran Wonda tapi saya tidak punya jabatan saya cukup antar saja oh cukup antar aja tidak ada cukup pemerintah dari pemerintah tidak ada penghargaan kalau Pak Joiran Wonda Joiran Wonda memang kepala suku ini ada pun yang gaji. Oh, punya gaji kalau Pak Suku dia tidak punya? Tidak pun yang gaji. Oh, begitu? Karena cuma di suku antar saja. Oh, gitu? Hormat. Luar biasa tapi lah. Mending selalu jaga keamanan di sini dah sama-sama tuh. Nah, itu dari mana itu Bapak itu dari atas? Nah, saya datang ya. Langsung naik sendirian dia. Kita dari bawah. Jalan kaki. Nah, kita sama Pak Suku jalan kaki nih sampai tempat kayunya ya. Aduh. Nah, ini ya. Semasem. Naik-naik terus lah jalannya. Tempat kayu tadi. Tempat pertama truk mokok itu. Pas jalan tikungan naik truknya mogok. Ya pulang cari pemberat. Ada kita jalan kaki nih. Tempat kayu. Aduh. Aduh. Luar biasa. Itu ya. Ambil nafas dulu. Wah. Hormat. Yang punya kayu sedang naikkan kayunya ke dalam truknya. Kayu bakar kita ya, bekas. Sekarang dinaikkan ke atas sama bapak-bapak yang punya kayu ini ya. Dan dimandor oleh Om Mail. Mail, mandor ya? Asem di mandor ya malah di mandor ya ya sopir itu orang teraja Pak sopir ini kayu bakar kita ya nah ini dalam truk yang punya kayu menaikkan kayunya ke dalam truk ya. Udah gremes ini lagi cuaca. Takut nanti turun hujan. Ini ya. Hormat. Semoga bisa bertahan sampai ini kayunya ya. Nggak beli-beli lagi lah. Ribet jalan misalnya. Kendaraannya.
jalannya tadi ada sampai 3 kali mundur truknya ya, ngambil pemberat ya. Pemberatnya ternyata ya pasir yang enggak kepakai itu. Nah, dia kerikil ini, pasir kerikil ini untuk berat di belakang biar bisa naik. Setelah itu tumpahin ini ya di sini pasirnya, pemberatnya tadi ya ini. Bapak sopir asli Toraja dia. Iya. Kita tungguin kayu sampai full. Lalu kita ikut naik pulang ke pos ya. Hormat. Iya. Iya. Di dalam sana masih banyak terdapat pokok-pokok hutan ya. Pokok-pokok kayunya di sana masih banyak tuh. Cuaca udah mulai mendung nih, udah rintik-rintik nih air jatuh. Nah, itu ya. Itu di atas baru perbatasan Gubeng ya. Ini masih masuknya Nioga ini. Ini masih Nioga masuknya ya. Nioga paling ujung dekat Gubeng ini ya. Naik lagi udah perbatasan. Di hutan nih ya, untuk kayu bakar persediaan selama kurang lebih 2 bulan ya. Sampai purna tugas ini pas habis ini kayunya kayaknya ya, hormat. Kayu merah lagi nih. Ini kerneknya, kernetnya. Dari apa, Om? Apa sih itu? Daun apa? Hah? Mayana. Bisa dimasak? Iya. Masak sih? Dimasak ini direbus saja, kasih garam gitu. Iya, sama daging. Iya. Baru tahu saya bisa dimasak itu. Daun apa nanya? Atau pohon apa? Daun mayana. Mayana. Iya. Bahasa sana juga Toraja. Kalau iya, sama. Baru tahu saya bisa dimakan itu. Enak ya? Enak kalau warga kita, tapi tidak tahu kalau nah, yang baru makan. Ya. Om Sandi ya namanya, orang Toraja ya, pemirsa. Kernet truk ini tadi ya, luar biasa dia. Dah, mau bantu kita. Hormat. Wah, no kubala bi. Taruh pesan singin lumayan, selalu ke darah, bayar rambut. Iya, gampang. Ini ya, kita ikut ngangkut ikan dia itu. Sama Pak Waka ya. Berhubung air sudah jatuh nih, sudah krimis, jadi semuanya bergerak nih. Ini ikut membantu biar cepat selesai ya. Ini kita sama Pak Makan juga ikut membantu tuh, angkut ikannya ke dalam truk. Karena udah turun hujan jadi hormat. Pak, biar cepat selesai tuh. Nah itu ya, kita mengangkut kayu. Kita lagi kesini nih, dua motor jadi. Om El, Om Waka sama Om Bida ya, yang saya koordinasi truk, langsung kita koordinasi kayu sama Pak Kepala Suku ini yang terhormat. Nah ini ya, Pak Tio Suwanda, akhirnya dapat nih ya. Ya, rencana ini satu truk kita biar 1,5 juta ya, belum banyak, masih untuk sopirnya pemirsa, jadi sudah turun jadi, demikian ya. Kegiatan kita di siang hari ini. Hormat, ya pemirsa, kita dalam perjalanan turun ya dari atas tadi ini ngambil kayu bakar. Perjalanan pulang ke Ilu dengan membawa kayu yang sudah ada satu truk. Mama, kita turun lagi ke bawah ini. Ini oleh Pak Sopir dan kernetnya nih. Ah, ini deh kernetnya. Siapa namanya Pak Sopir? Ajo. Ajo, asli Toraja nih ya. Nah, orang Toraja nih. Hormat, luar biasa ya sopirnya. Kita perjalanan turun. Ini udah sampai Puskesmas Nioga ya, pemirsa.
belakang kita berdiri sama Pak Suku dan anak buahnya namanya Kayu. Sekarang kita turunnya duduk dengan Pak Sopir ya, di sebelah kiri saya ini. Oma, tak mau minum apa? Halo? Pak Air Putih. Aku apa maksudnya gitu? Iya. Iya. Kemen? Aku aja. Tak beli sebentar. Nah ini ya, kita udah sampai depan rumahnya. Kiosnya Bapak Rajab. Mari Bapak. Hormat. Nah masyarakat. Kalau boleh ya. Nah. Yang buri siapa? Hah? Jaluk. Aku bakal lho. Hah? Iya. Pak Rajab ya. Kiosnya. Baik, kono baik, jadi kene. Jadi kene taruh sini. Pak Rajab, di bawah ya jerigennya ya. Makasih ya. Hormat Pak Rajab. Ayo. Sudah kah? Ayo. Ayo. Balik. Pak Bakar sama Pak Om Dira ini ya. Hormat ini ya. Woi, Halim. Jembatan apa, Om? Jembatan. Hah? Apa namanya jembatan ini? Jembatan Nioga. Jembatan Nioga gitu aja ya? Jembatan Nioga. Iya, airnya kencang kali ya. Airnya kencang gitu. Sebabkan. Ini ngumpulin pasir nih ya, mau dijual ya. Mama? Ngumpulin pasir mau dijual. Lajuran mau ke Wamena nih ya, habis dari Mulia itu. Uts. Ini si ongkinya, ada dua ongkinya ya. Ongkinya dia lagi bergelantungan di dalam ini ya, di kaca dia. Ongki bergelantungan itu, kuat sekali dia. Apa? Stop. Mau turun dia? Turun. Kita udah sampai di SMP Satu Atap ini. Itu Uma El udah jalan duluan. Uma El. SMP Satu Atap. Itu ya. Bapak Waka, Om Yuda dan Uma El naik motor di depan yang ngawal kita. Hormat. Gitu. Bapak Waka, Om Yuda sama Uma El. Yeah.
kayaknya kuat ya, bergelantungan dia. Sepasang ongki itu. Sepasang ongki kuning. Menemani Pak sopirnya. Jalan udah halus ya, udah di aspal kemarin ini. Yang aspal dari modern tau ini ya, ya Om. Modern punya cerita nih, luar biasa. Ini kalau di Jawa udah pemain trek-trekan ini anak-anak muda nih. Jalan bagus gini lurus. Ya. Di si jalan Transwamena Mulia. Nah, lanjut aja. Lewat sungai ya. Oi, mari. Ayo, mari. Oi, mantap sekali. Yo. Maksudnya elu kah tak kena ombak ni? Masih tak kena ombak ya? Sungai ini masuk di distrik tak kena ombak. Ah ini ya. Nah, ini ya. Kita lewat anakan sungai. Masuk distrik tak kena ombak. Apa-apa, Pak? Kita kasih dorong, Kak. Kan saya mau kasih bunyi, dia mati. Ada talinya nggak? Hah? Ada tali nggak? Sudah, kasih dorong. Ada teman-teman kasih dorong saya. Mau nggak dia? Kalau saya terserah dia. Oh. Turun dorong. Wadidani, Pak. Turun dorong. Terada nih ya, macet nih ya. Nah, teradanya macet nih ya. Nggak tahu kok bisa melintang begini terada ini. Minta tolong kita untuk bantu dorong nih ya, agar bisa keluar dari apa ini, parit kecil ini ya. Ini ya. Teradanya melintang begini, bagaimana ceritanya ini? Nggak tahu juga. Kok bisa melintang begini ceritanya gimana ini? Apa? Dia memutar itu. Tadi. Hah? Dia memutar tadi. Mati. Iya, Om Yuda ikut turun nih. Mati itu. Mati soalnya. Ini melintang soalnya begini loh. Ini parit ya susah nih. Coba kita pandu turun lah. Biar dia bisa naik. Ini kasihan juga nih. Coba dulu kita ya. Hormat Bapak.